Salam sahabat Arus Dihasil, ini adalah Terios tipe X standar. Harga kurang lebih 195 jutaan di Jabodetabek. Lihat tampak depan, Terios ini belum dilengkapi fog lamp, ini sudah ada dudukannya. Grillnya warna hitam. Ini pada bumpernya, si terbalik. Ini untuk lampunya. Lampunya sudah pakai LED. Velg yang digunakan, velgnya velg racing. Ukurannya 215/65 ring 16. Untuk spion sudah dilengkapi lampu sen. Ini sudah ada side visor-nya, tengah airnya. Nah, di sini sudah pakai list chrome. Ini list chrome. Kendalnya sewarna bodi. Ini di bagian bawah. Nah, ini untuk ban belakang ya. Tuh, remnya tromol. Ini tampak di bagian belakang Terios. Ini kodenya X. Nah, di sini sudah ada lampunya juga. Wiper belakangnya sudah ada. Spoilernya pun sudah ada, tapi di sini belum dilengkapi dengan lampu. Kita buka. Di bagian bagasi ini sudah ada jaring bagasi. Jok belakang bisa dilipat 50-50. Ini bahan joknya. Seatbeltnya sudah ada sampai baris ketiga. Ini AC double blower. Sini ada lampu kabin. Untuk tipe X sama X Deluxe belum dilengkapi power outlet sampai baris ketiga, kecuali tipe R dan R Deluxe. Ini sudah ada sensor parkir mundur. Ini untuk pembukaan towing derek. Di sini untuk membuka menurunkan ban serep. Nah, ini untuk tipe X itu ban serepnya masih belum ada covernya. Belum ada cover. Dan sepertinya ini peleknya pelek standar. Peleknya ini pelek standar untuk tipe X. Tampak bagian kanan, belakang, samping. Ini terlihat chrome di list kaca. Ini untuk pembukaan tangkinya. Ini velg yang digunakannya sama, racing semua 4, kecuali di ban serepnya. Di bagian baris kedua, ini untuk power window. Di sini ada C-lock. Posisi duduk. Nah, ini juga. Dan yang garis bisa di maju mundurkan. Nah, posisinya bisa diatur. Konsol box yang digunakan ini mode terbuka. Nah, untuk membuka, kalau misalkan kita mau narik
naik ke belakang. Ini tinggal di ini. One stop tumble. Jadi begitu diklik buka, ruang untuk naiknya cukup lega. Lihat di bagian interior bagian depan. Ini untuk power window. Ini adalah untuk electric mirror ya. Lampu electric mirror ya. Untuk tipe X dan X Deluxe, kuncinya immobilizer dengan menyatu dengan anak kunci untuk alarmnya. Jadi belum pakai keyless. Nah, untuk audio ini sudah double din tapi belum dilengkapi dengan kamera. Ini untuk power outlet. Ini untuk digital AC-nya di sini. Ini headset. Kita lihat di speedometernya. Lihat di bagian interior bagian depan. Ini untuk power window. Ini adalah untuk electric mirror ya. Lampu electric mirror ya. Untuk tipe X dan X Deluxe, kuncinya immobilizer dengan menyatu dengan anak kunci untuk alarmnya. Jadi belum pakai keyless. Nah, untuk audio ini sudah double din tapi belum dilengkapi dengan kamera. Ini untuk power outlet. Ini untuk digital AC-nya di sini. Ini headset. Kita lihat di speedometernya. Oke, terstandar. Dengan kondisi mesin nyala. Untuk setirnya masih standar, tapi sudah double airbag. Sini sudah ada airbag dan di sini juga.